Bimbo, mantat papa, umurku tohu podong imu. Lulusan saya SKM, yaitu Sijil Kemahiran Malaysia JPSM. Bila kedai ditubuhkan pada tahun 2016. Lama sudahlah, tapi baru ada peluang pada tahun 2016. Baru dapat hutang lah. Saya memilih untuk membuka kedai ini karena inilah bidang saya. Di sini ada 4 orang pekerja lah, termasuk saya, yaitu Joe, Ricky, Diego dan saya. Style yang selalu customer minta seperti pompadour, slip bag, high fat, low fat dan sebagainya. Mana mendapat ilham? Sebenarnya ilham itu actually dari diri sendirilah, dari saya. Tapi lebih kepada negara luar seperti macam Sporum, vintage, klasik, old school, macam tu lah. Cabaran dalam perniagaan, salah satu dia harga lah, harga. Dan juga contoh macam tempat saya, tools lah, alat-alat tiada di tempat lain dan tempat lain tiada di tempat saya. Nasihat-nasihat saya kepada peniaga di luar sana, jangan mudah putus asa. Never give up. Be yourself. Saya Diego Gibson Jumino, umur saya tahun ini 22 tahun. Tempat tinggal saya di Babagon, Tapasar, Pinampang. Kenapa saya minat itu rambut? Sebab saya memang minat lah dari school lagi, sebab banyak yang laki-laki yang suka berstyle lah, jadi dari sana lah saya mulai berunding. And then saya mulai kerja sini baru juga, dan mesti juga lah dikirakan orang baru bekerja dalam 3 minggu. Saya Ricky, orang panggil di sini Rick lah, bila orang panggil. Umur 21. Saya kerja sini mau dekat 4 tahun lah, berapa bulan lagi lah. Hobi menyanyi lah, begitu. Banyak lah hobinya, bisa mau cakap. Dari time saya sekolah lagi, saya sudah start gunting-gunting satu kampung saya. Si botaka yang sumpak tuh kita ya, saja juga tersumpak balik tidak lah. Paling pandai dan kerap fat lah, fat pompadour, slick back, pohok gitu. Dia punya dugaan di sini kalau time busy macam banyak customer, kita mesti tahan lapar lah. Kadang-kadang makan jam 5 petang, 6 petang baru dapat makan. Paling bagus breakfast awal-awal saja lah. Itulah cabaran datang lapar.
Oke, nasihat sama pegunting-pegunting yang di luar sana, pakai mask lah kalau mau gunting. Takut tuh rambut selalu masuk dalam hidung, tuh habuk semua. Nanti boleh kena penyakit, macam resdung lah. Macam saya kena resdung. serius. Oke. See you. Orang biasa panggil saya Jola, Mas Limur. Umur saya sekarang masuk 21. Saya minat bergunting sebab itu memang saya punya creativity lah. Bisa lebih pandai buat lah. Saya sudah bekerja di sini sudah lebih kurang 1 tahun lebih. Percobaan banyak saingan lah, banyak saingan dengan customer pun berbagai ragam kan. Nasihat saya dengan semua teman-teman kawan-kawan lah yang berada di sana, jangan berputus asa lah, karena setiap pekerjaan mesti ada cabaran lah. Oke, thank you. Saya Muhammad Hafil, berumur 19 tahun. Ini kali pertama saya pergi kedai dorang lah. Jadi rasanya amat berbaloi lah. Sebab apa dia macam kira dorang ikut potongan apa yang kamu mau. Dia punya cara layanan tu dia bawa bergurau. Jadi dia macam enjoy lah tempoh tu rambut tu, tidak stres-stres ni. Dia punya semua cara-cara dia memotong tu pun kira okey lah semua. Rasa berbaloi lah, itu je. Hai. Nama saya Sean. Saya tinggal di sini sejak di kampung Kibobek saja. Saya guti rambut sini, dia punya servis bagus juga. Saya sini, saya guti rambut di sini sudah 3 kali sudah. Yang termasuk ini 3 kali lah saya guti rambut sini. Selalu style saya rambut sini, andekat sama yang terbaru inilah, fade. Nah, yang saya buat lah sekarang, saya minta. Ya, sangat puas hati lah di sini. Dia punya harga pun ngam-ngam juga. Saya Roni, berumur 32 tahun. Saya selalu datang di sini, di kedai ini, sama si Bob. Setiap bulan lah datang di sini. Saya selalu datang di sini sebab dia punya gunting kemas dan dia punya hospitality terbaik. Dan sangat detail dan harga yang berpatutan. So memang terbaik untuk datang di sini lah. Thank you. Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada student sektri. Dan saya harap dengan bantuan ini dapat memajukan lagi lah bisnes saya yang lebih maju. Sekian, terima kasih.